Hai teman-teman, kali ini saya udah ada di Taman Mini. Tempatnya saya ada di wisata Taman Burung. Masuk, kita cuci tangan dulu. Keren ya guys, kita sekarang nggak pegang. Keren guys. Ayo kita sekarang foto sama burungnya dulu. Ada burung beo. Wah, keren ya guys, burung beonya. Lihat guys, burung beonya ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna putih. Keren ya guys. Nih, yang satu itu adalah jalak Bali. Ya guys, ayo kita ke next burung. Sekarang kita mau masuk ke sarang burungnya ya guys. Kubah Barat tuh. Kita ke Kubah Barat ya guys. Ayo masuk sekarang. Ya guys, dilarang menggunakan flash kamera foto, no flash fotografi. Dilarang buang sampah sembarangan, please. Donat, liter, hilang, bersuara, gaduh, dilarang merokok di dalam kubah. Ayo, ayo guys, sekarang kita, aku mau masuk ya guys. Sudah masuk ya guys. Keren ya guys, di sini kita dipersiapkan desinfektan, disuruh menginjaknya ya. Keren ya guys, ada bacaannya juga di sini. Di sini kita menggunakan lantai ya guys. Ada apa itu? Keren ya guys. Keren. Ada dua tuh guys. Ada dua, satu di sana.
burung merak itu. Ada burung merak guys, yang satu tuh. Sana burung merak lagi ngumpet ya. Yuk, lanjut nih guys. Nih ada burung lagi. Selama di dalam kubah dimohon untuk tidak makan dan minuman, tidak merokok, tidak membuat suara keras dan tiba-tiba berlarian, tidak mengambil apapun bulu burung, tanaman dan buah. Oke, ayo kita lanjut. Perkutut. Ada burung perkutut. Keren ya guys, burung perkututnya. Guys, kalau kamu lelah, di sini ada tempat istirahat. Keren ya guys, itu dia tempat istirahatnya. Nah, di sini juga ada tempat cuci tangan. Di situ ada burung guys, tempatnya guys. Ada murai batu, kucica hutan. Keren ya guys. Ini lagi makan. Ada kolam ikan ya guys, gede sekali, ada ikannya tuh. Yuk, kita mau ke tempat sarang selanjutnya. Ikuti saya. Oke guys, aku mau menuju ke sarang berikutnya. Tapi di sini ada makanan burung dan pakan ikan. Peduli Satwa. Satu bungkus segini harganya 5.000 ya guys. Uangnya dimasukin ke sini. Guys, ada burung di atas guys. Lihat guys. Kirain saya tadi itu patung ya guys. Coba kita dekatkan ya guys. Kakinya panjang ya. Keren ya guys. Tuh, lihat lagi ada di atas palang, dia terbang. Gede sekali ya guys, keren. Ayo, kita ke sarang selanjutnya. Guys, ayo guys, ini kita lihat. Itu guys, burungnya guys. Sama itu tuh, ada dua ya guys. Keren ya guys tuh. Namanya burung julang emas. Keren ya guys, itu lagi ada lagi tuh di atas tuh, dia empat. Gede sarangnya guys. Ayo guys. Itu ada lagi tuh. Tuh, di bawah tuh ada lagi di bawah. Oke, aku mau menceritakan tentang burung julang emas. Dia kelasnya kelas Aves. Ordonya Coracciformes, familinya Bucerotidae, spesies Ritikeros undulatus. Betina bersarang pada rongga pohon ditutupi oleh kotoran lumpur. Diberi celah lubang untuk jantan mensuplai makanan si betina yang ada dalam rongga pohon. Telur berjumlah 1 sampai 2 butir berbiak bulan Juli September. Dia penyebar distribusinya di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Borneo, Java. Makanannya buah-buahan, reptil, serangga, fruit, reptil, insect
stasiun iusnya? Status resiko rendah dilindungi less concern. Ini ada banyak burung, makanannya adalah pepaya sama jagung ya guys. Tuh lihat di batang pohon. Kita lanjutkan lagi ke sebelahnya.